Mau suka anime atau manga, sebenarnya nggak ada bedanya. Karena keduanya ini sama-sama adiktif ketika kita tertarik dengan ceritanya dalam bentuk media apapun. Tapi di balik rasa adiktif, ada juga beberapa manga yang ngebuat kita itu malah jadi bosen. Bahkan bisa dibilang malah wasting time atau buang-buang waktu. Ini dia 3 manga yang aku coba terus baca, tapi pada akhirnya aku drop juga. Padahal manga-manga ini tuh buatan author-author terkenal. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Eden Zero. Salah satu series yang dari awal aku perkirakan tidak akan booming. Makanya ketika animenya ongoing ini, animenya itu nggak sebegitu ramai yang kayak dirumorkan lah. Oh ya, Eden Zero ini dibuat oleh author bernama Hiro Mashima. Kalau misalnya kalian nggak kenal atau lupa, Hiro Mashima ini tuh author dari series yang berjudul Fairy Tail. Autornya terkenal, harusnya seriesnya juga meledak rame gitu kan. Tapi sayangnya enggak. Kenapa aku drop manga ini? Aku tidak bisa bilang satu faktor, karena manga ini menurutku membosankan semuanya. Eden Zero itu ibarat mengulang cerita Fairy Tail dengan nama karakter baru. Cuman inti serialnya itu ya nggak jauh aja gitu, nggak jauh beda sama Fairy Tail. Bahkan plot awalnya itu bener-bener kelihatan banget Fairy Tail-nya. Di samping plot, development karakter dan desain karakternya bener-bener nggak jauh beda sama Fairy Tail. Jadi ini manga ini cuma ganti nama karakter aja, mentok-mentok ganti warna rambut karakter. Misal plot kedepannya itu berkembang lebih baik, atau plotnya itu dibuat beda dari Fairy Tail, aku bakal betah gitu bacanya. Cuman kita ini udah pernah nonton dan nyoba Fairy Tail. Alhasil semua hal di Eden Zero ini terlihat sangat familiar, sehingga ngebuat aku pribadi ini series ini menjadi membosankan. Kalau misalnya kalian merasa Eden Zero tetap bagus, pesanku ya good for you, not for me. Oke, kita ke judul yang kedua, yaitu Oshinoko. Salah satu series yang sempat ramai juga saat itu, dan akhirnya aku coba baca beberapa chapter, dan akhirnya aku drop. Minus awalnya itu, series ini tuh membawakan tema idol. Aku ini bukan anti idol, cuman aku nggak punya referensi lebih untuk menikmati tipe-tipe cerita idol. Kalau ditanya siapa author dari series ini, jawabannya adalah Aka Akasaka. Kalau nggak tahu Aka Akasaka, dia ini author dari series berjudul Kaguya-sama Love is War. Salah satu series romance yang bener-bener aku suka banget. Sebaliknya, Oshinoko ini langsung aku drop di chapter 4. Bahkan kalau dibilang Kaguya ini jauh banget gitu sama Oshinoko. Aku kasih gambaran sedikit. Jadi Oshinoko ini bercerita seorang dokter bernama Goro, yang saat itu dia ini kedapatan pasien sedang hamil bernama Ai Hoshino. Ai Hoshino ini tuh idol yang diidolakan oleh si Goro. Koreksi aja kalau misalnya aku salah. Secara tiba-tiba, Goro saat itu diserang oleh seseorang hingga meninggal. Karena dia ini menjadi dokter bagi si Ai Hoshino. Tapi dia ini malah bereinkarnasi menjadi bayi dari si Ai Hoshino. Oke, cukup segini aja. Kenapa aku cepet banget langsung ngedrop? Jawabannya karena plot cerita di awalnya itu sendiri. Maksudku gini, menjadi reinkarnasi bayi idol atau bayinya ratu kek atau bayinya orang kaya kek, ini tuh udah sering banget dipakai di cerita-cerita manhwa webtoon. Dan aku udah sering banget baca tipe cerita seperti ini dan selalu aku drop. Tapi aku masih bisa mempertimbangkan lagi, mungkin nunggu 100 chapter lagi mungkin gitu ya. Karena aku bakal bosen gitu melihat om-om menjadi bayi terus jadi idol. Aku mungkin tidak tertarik dengan Oshinoko-nya. Bukan berarti aku ini gak suka sama Aka Akasaka-nya ya. Karena aku ini masih appreciate banget, Aka Akasaka ini membuat cerita drama sepanas Kaguya-sama. Tapi kalau buat aku pribadi, Kaguya sama Oshinoko mah beda jauh sumpah. Ingat, good for you, not for me. Oke, kita masuk ke judul yang terakhir, yaitu Ayakashi True Angel. Bayangin aja, serial Shonen Jump langsung aku drop. Tapi nggak aku doang sih kayaknya. Bahkan banyak yang bilang, mending kapak aja gitu series ini di Shonen Jump. Mungkin kalian bakal merasa kalau series ini tuh kayaknya buruk banget. Sebenarnya ya nggak juga. Cuman ada beberapa hal yang menurutku itu jadi annoying ketika membaca manga ini. Untuk bagian awalan, manga ini tuh dibuat oleh author bernama Kentaro Yabuki. Yang kalau kalian kenal, Kentaro Yabuki ini adalah author dari series berjudul To Love Ru. Salah satu romance harem yang sangat laris pada masanya. Dan perlu diakui juga, aku emang suka sama To Love Ru. Bahkan untuk tipe harem sendiri ini, aku lebih suka To Love Ru dibandingkan serial lain. Maksudnya kayak DxD, aku malah nggak demen gitu DxD dan lain-lain. Apa ya, kebanyakan ecchi-ecchinya itu mungkin. Untuk beberapa alasan, To Love Ru itu salah satu romance yang cukup smooth untuk dinikmati. Makanya banyak yang betah baca atau nonton. Tapi untuk series Kentaro Yabuki yang berjudul Ayakashi Triangel, ini series cukup memaksa kalau aku bilang. Yang pertama, membawa konteks cerita shonen yang cukup kental,
tapi diolah dengan gaya cerita To Love Ru. Udah pasti gak nyambung gitu. Sesuai namanya juga kan, Ayakashi. Konteks ceritanya udah pasti berkaitan dengan Ayakashi, atau familiar dikenal dengan yokai. Kalau kalian penasaran, Ayakashi Three Angel itu suasana ceritanya itu kayak Twin Star Exorcist. Cuman bedanya di sini tuh pemburu yokai atau Ayakashi ini lebih bergaya ke ala ninja. Cuman ya itu tadi, bermain plot shonen dengan gaya cerita To Love Ru. Udah pasti bakal banyak miss banget. Yang kedua, ini yang cukup annoying banget. Sang MC bernama Matsuri Kamazaki selalu dirubah menjadi gender cewek. Jadi Ayakashi Triangle ini ada gender bendernya. Dan ngeselinnya, MC-nya itu hampir jarang dirubah menjadi cowok. Alhasil baca manga ini ya kayak ngeliat doujin genre Yuri aja gitu. Aku tahu Kentaro Yabuki ini suka memainkan gender bender dari lama. Dibuktikan dari serial yang lamanya, yaitu To Love Ru, yang mana Rito saat itu menjadi cewek, dan juga satu tubuh dua personal yang dialami oleh Rune dan Ren. Tapi si Kentaro Yabuki ini dapat menghentikan gender bender di To Love Ru. Kalau di Ayakashi Three Angel, Kentaro Yabuki ini bener-bener overdosis banget ngasih gender bender. Udah gitu ecchinya tuh nggak ngotak pula gitu kan. Jadi serasa nggak imbang banget dengan cerita shonen yang dibawa. Bandingin aja sama Mato Sehei, bisa membawakan ecchi harem dalam genre shonen. Walaupun emang bukan hal mudah sih. Dan pada akhirnya juga Ayakashi Three Angel ini aku drop. Kembali ke perkataanku sebelumnya, good for you, not for me. Mungkin kalian udah pernah baca beberapa manga yang aku sebutin tadi, dan menurut kalian seperti apa ceritanya ini tadi? Apakah kalian drop atau kalian masih stay baca gitu kan? Sebutin plus minusnya di komentar, kita diskusikan sama-sama. Oke, cukup sekian dulu, semoga terhibur konten kali ini. TMM, see you next video.